Juga sudah comeback with me Zali, dan kali ini kita bakalan main Minecraft lagi cuy, dan kali ini kita bakalan nge-review add-on yang super super keren cuy. Soalnya ini kalian bisa dapetin senjata kayak gun, tapi ini bukan kayak add-on gun lainnya, yang cuma gunnya itu cuma dikit banget cuy. Ini adalah mungkin ada lebih dari 100 lebih macam gun atau tembak atau senjata atau apalah itu teman-teman. Dan sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya cuy. Dan kali ini kalau kalian ingin download, nanti aku kasih linknya di deskripsi ya cuy. Dan itu cuy, apa namanya, untuk dapetin senjata ini kalian harus aktifin add-on-nya, dan itu cuy, dan apa itu namanya, dan kalian aktifin mode eksperimental gameplay di waktu pembuatan worknya itu ya teman. Dan oke cuy, cara dapetin senjatanya itu kalian tahu dulu. Di sini ada password-passwordnya, nanti aku edit, aku taruh di sini ya. Nah, situ cuy, kalian lihat kan? Nah, itu adalah password-password untuk mendapatkan senjata tuh. Yang pertama di sini kita bakalan nyoba di get shotgun ya, teman. Dan pertama-tama kalian itu ketik passwordnya tuh di sini slash function dari lu, function get shotgun cuy, get shotgun ya bang. Lalu kalian klik langsung. Nah, kalian bakalan dapat begini nih, ada 4 senjata cuy. Kalau dapetin senjatanya itu kalian tinggal reload pelurunya aja, nanti otomatis dapat senjatanya. Dan tutorial kayak gini, nah itu ada kayak cooldownnya gitu ya nih, coba tuh cooldown cuy, itu ada cooldownnya gitu ya, dan ini juga ada cooldownnya cuy. WD ini tembaknya bukan cooldownnya cuy. Dan ini kalian harus nge-reload sendiri ya tuh, kayak ini kan, reload lagi sampai penuh ya teman. Nih ada M3 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 M18, kita coba cuy, duar meme. Wow, langsung dua nih. Kalau untuk reloadnya harus apa namanya, harus manual ya tuh, satu kan harus manual kayak shotgun sungguhan tuh, jadi kayak real gitu ya kan. Ini kalau kalian pingin main bareng teman bisa banget cuy, keren banget pasti. Dan sini aku bakalan nyoba dua aja, karena kalau nyoba semuanya tuh kelamaan cuy. Nih ada ini, ada M3, nih ada M3 cuy, shotgun M3, shotgun panjang ya kalau di FF ya, FF dua atau di PUBG juga ada cuy. Aku bukan memihak ya kan, jangan bertengkar cuy, nanti di komen nih editor berkelas para ngumpul aja. Nah, dan ini banyak juga nih, ada M3, bukan ini cuy, ada KSG, ada AA12 ya kan, ada M3, ada M1881 cuy. Dan kalian bisa shotgun coba sendiri ya, kita coba dulu cuy. So ini ya, rip M cuy, bukan rip M itu ya, karena kalau shotgun harus jarak dekat cuy. Ini kayak gini ya, ntar juga ada peluru, ntar reload. Nah ini kalian lihat ya, duar lah kok naik gitu kan, goblok. Eh, masih agak jauh di sini, duar goblok banget sih, itu harus ke situ, mungkin ke ini domba ya, mungkin bisa duar kayak gitu ya kan. Oke, kita langsung ke nextnya aja cuy. Tadi next ini kita punya senjata AR ya kan, dan tusuknya masih sama kayak tadi. Kalian tulis function slash function lalu spasi, terus tulis get AR atau getar ya kan. Ya, aku sudah siapin cuy. Kalau airnya sini ada banyak cuy, ada gali, ada ini lagi, ada famas, kita coba famas gitu kan, famas. Lalu kita ada M16, ada scar. Kalau scarnya ini katanya paling mirip cuy kayak di PUBG ya kan. Ini ada SGT, STG gitu, AUK, ada AUK cuy, ini AUK, ada grand gitu, M4 para favorit, para pro player M4, AK47. Oke, kita coba 4 aja ya. Oke, sini ada gali, dan ini harus ada kayak cooldownnya gitu ya, baru kita bisa reload lagi cuy. Ini ada M4, lama kali reloadnya, ini panjang kali cuy cooldownnya. Oke, kita langsung coba cuy. Ini ada Scar L ya, coba ya,
Dudar tuh kayak sekarang sungguh cuy enak tuh sekarang cuy. Dudar kalian komentar apa namanya suara gamenya kedengeran apa enggak, karena kalau setelah aku edit suaranya jadi gak kedengeran cuy. Kalian komentar aja ya, nanti aku betulin kalau emang gak kedengeran, karena YouTube nya lagi ngebug tuh tuh lihat cuy, enak kali ya. Oke, kita langsung ke nextnya saja. Lalu berikutnya nih kita punya get SMG ya, untuk mendapatkan senjata SMG ya, machine gun, semi machine gun ya. Dan kalian itu gak bisa dapat senjatanya dari sini ya, dari inventory biasa cuy, kayak gini di senjata kalian cari ya, gak bakalan ada cuy sumpah cuy. Kan harus kayak tadi tuh ya, harus slash function get, lalu jangan spasi, kalian tulis get aja sambungin ya, get SMG gitu cuy. Oke, kita langsung saja. Nah, bentar. Ini kayak gini ya, nih belum aku siapin yang ini. Kalian lihat nih caranya cuy. Kalian dengerin baik-baik ya adik-adik agar kalian mengerti. Oke, langsung kalian slash function ya, function. Lalu kalian spasi get SMG gini ya, men. Get SMG, langsung kalian slash trot loh SMG slash, salah juga salah password, function spasi get SMG. Oh tadi salah cuy. Nah kalian langsung dapat sini ada P90, kita langsung coba P90, MP5, Uzi juga kita coba, Uzi Ren. Ini apa ini? Ini ada apa di sini? Ada bayonet, MP40. Di sini juga ada UMP, ada PSH, ada Thompson juga, dan ada yang terakhir Chris cuy, Chris GG PUBG ya. Nah, kita langsung cobain yang 4 aja. Aku gak nge-review banyak-banyak cuy, soalnya takut kelamaan gitu. Kalian boleh nyoba sendiri nanti ya, kan kalian download di link deskripsi di bawah, lalu kalian nyoba sendiri. Kita langsung coba di P90 cuy, coba kita tambahin satu ya, hit in cuy. Nah susah kalau di HP cuy ngarahinnya. Ada Chris Vector juga, sakit kali ini kalau di PUBG cuy. Ada Uzi juga, dan ini MP40 paling kenceng di sini cuy ya, lumayan lumayan kenceng ya. Oke, langsung kita langsung ke nextnya aja cuy, let's go. Di berikutnya ini kita punya get ETC cuy, langsung kita coba ya teman. Terus lagi di sini slash function ya, function get ETC. Oke, langsung kita slash. Oke, kita di sini dapat medical kit, dapat med kit ya teman. Ini apa ya namanya? Itu cuy, kalian kayak supplies gitu ya teman. Ini untuk starter di awal gitu, jadi kalian kalau pengen nabar sama temen kayak medkit woi medkit anjing kayak gitu cuy, kalian bisa voice di pakai Discord bisa nih. Dan ini ada flare gun, kita dapat supply, ini ada C4, ini bisa meledak ya, kita coba cuy, kita coba di sana ya. Nah, coba di sini cuy, keep holding. Oh harus dipegang apa gimana caranya, keep holding. Oh gitu cuy, wush gitu caranya teman, harus dekat gitu ya, harus ditekan di hold nih. Kapan meledak itu lama kali ini, meledak cuy, apakah ini bisa meledak aku juga gak tahu. Oke, kita langsung ke, kita coba us, bisa cuy ternyata cuy, gede kali, gede juga. Dan juga ada parasut cuy, langsung pakai aja cerocot. Nah tuh disitu ada efeknya gitu ya kan. Dan kita coba ke sana cuy, kita coba ke sini ya, kita coba terbang. Oke bentar aku ganti kamera dulu ya, agar kalian tahu cuy di belakang itu ada apanya sih kalau kita pakai parasut, apakah seperti real atau gimana gitu kan. Nih kalian gak usah lihat ya, tuh kalian kayak ada parasutnya gitu ya kan. Dan kita langsung coba, wede mantap jiwa boy, coba kita coba tinggi-tinggi ya,
Ini ceritanya turun dari pesawat nih, turun ke peak, WD peak, ke Pocino, ke peak, gabungan FF dan PUBG ya kan? Gila gila. Jadi kalau kalian pengen ngecopot ini parasutnya, kalian tinggal tekan lagi cuy. Nah udah tercopot ya. Oke, kita ganti kamera dulu. Selanjutnya di sini ada gas mask ya, bisa kalian pakai cuy. Cepet-cepet. Mana gak kepake? Apakah langsung kepake ini? Setahu aku langsung kepake gitu ya. Kalau kalian pakai ini, kalian bisa berlindung dari yang namanya poison ya. Nanti ada granat yang ada poisonnya gitu, dan sini juga ada night vision goggles, gigi, ada flame tower coy, ada flame tower tuh. Flame tower ya, kan? Flame tower, ada RPG juga cuy ini, RPG boy. Cebom, duar, memeo, GWP boy. Coba kita tembak lagi, duar. Coba kita tembak sana, tapi aku takut hancur cuy. Duar, langsung mampus ya kan? Dan di sini ada apa lagi? Di sini ada biji, ada LG, ada apa ya? Gak tahu cuy. Oh ini cuy, ada micolor yang nembak itu apa namanya? Nembak grenade itu ya, tembak tembak kecil apa namanya? Aku lupa cuy. MLG ya, MLG. Dan sini juga ada itu tuh namanya flare gun, coba kita flare gun ya. Duar, supplies drop, ada suaranya gitu, keren keren kali cuy. Kayak main PB nya. Nah, kalian buka di sini juga cerot, bentar disini dulu, dan kalian buka cerot, kalian klik biasa aja tuh, nanti kalian dapat supply supply gitu. Wah, kosong. Oh ada gitu, ini ada cuy. Nah kalian dapat supply supply gitu ya. Tuh. Oke, kita langsung OTW ke yang selanjutnya aja ya. Selanjutnya ini kalian punya itu cuy, heavy ya kan. Heavy ini kayak tembak itu tuh, tembak gede-gede gitu ya. Ini ada MG42, ada minigun cuy. Minigun nih, kita coba minigun ya. Ini kita coba minigun, lalu ada M249, lalu ada M60. Coba kita coba dua saja biar gak kelamaan videonya tuh. Itu ada minigun, ntar loading dulu, load. Ini ada cooldownnya gitu, jadi kalian nggak bisa langsung reload gitu ya cuy, kayak real gitu ya. Dan ini ada M60, kita coba M60. Oke, kita coba minigunnya dulu. WD, ada suaranya gitu ya. Coba lagi nih, nggak ada udah. What the fuck man. Oke, kita coba ya, kita tembakin cuy. Harus ditahan ya mungkin. Coba kita tembak ya cuy, harus tahan cuy. Waduh, gila men. WD. Dan ini juga ada M60 tuh, keren gitu cuy. Ini ada drop kayak drop peluru gitu ya kan, nih kalian lihat nih cuy, itu ada kayak peluru ngedrop gitu ya, kayak partikel peluru ngedrop gitu nih, kalian bisa lihat tuh, keren keren kali cuy, kayak real gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke yang oke. Di sini kalian punya get pistol cuy, pistol so Inggris sekali cuy ini cuy. Kita klik sama lagi slash function ya, slash function, lalu get pistol cuy. Lalu kalian langsung kalian bakalan dapat nih banyak cuy ya, ada desert eagle, kita coba desert eagle ya, kita coba desert eagle ya, apa lagi nih, dan ini glock apa glock cuy, nggak tahu. Mauser, ada mauser juga cuy, ada USB, ada magnum, luger, magnum, kita coba magnum ya. Nah, oke, lalu semua. Nah, kita coba cuy. Ini desert eagle ya teman. Dan ini desert eagle juga bisa kalian upgrade jadi yang gold edition atau yang emas edition ya teman. Ini kita coba magnumnya. Aku nge-review cepet-cepet aja. Kalau kalian pengen, ya mana? Aku nggak bisa gitu. Bentar aku nggak bisa teman-teman, tolonglah. Ini kenapa ya, dan yang bakul ngebak cuy, adanya cuy nggak bisa tuh kan. Oh bisa cuy, harus ditahan cuy, kan ngebak. Nah harus ditahan gitu ya kan. Dan oke, kita langsung ke lanjutnya. Kenapa aku ke review semuanya, karena takut videonya kelamaan. Dan kalau kalian pengen lihat
Untuknya ternyata yang lainnya kalian boleh download link di deskripsi dulu. Oke, kita langsung selanjutnya aja. Let's jalan sih. Ini yang paling keren menurutku, cuy, soalnya bisa scoop gitu, spoiler. Langsung fungsi dulu. Function get sniper ya kan, get sniper dulu. Oke, langsung dapatkan nih, dapat car AWP. Bayangkan AWP ada scout, SPD, ada SVD, dan ada M200. Kita coba yang car dulu, kita reload car, lalu kita nyoba yang AWP ya. Coba yang AWP ya, tuh AWP boy. Nah ini senjatanya, nah ini AWP ya kan. Kalian bisa, kalau pakai snipernya bisa kalian langsung tembak gini cuy, tuh kalian bisa langsung tembak gitu, atau kalian sneak ya, gitu aja crot, nanti kalian otomatis scoop gitu ya cuy. Gila boy, keren mbak, sekarang keren betul. Ini recoilnya gede kali ya, keluar langsung ke atas gitu ya kan. Ini kita coba yang car, kalau yang car kayaknya nggak bisa itu, nggak bisa scoop, harus emang deket gini cuy. Nah ngezoom gitu ya, tapi nggak bisa deket cuy, cuma bisa biasa aja gitu ya kan. Oke, kita langsung, kalau kalian pengen nyoba yang lain kayak ini SVD atau scout, kalian bisa nyoba sendiri. Kita langsung ke yang berikutnya aja cuy. Di berikutnya ini kalian punya yang namanya Get Grande cuy. Yang tadi itu bukan terakhir, lupa cuy, kelewatan tadi cuy, ada satu yang belum direview. Oke, kita langsung aja sini slash function lalu get granade cuy. Grenade. Oke, langsung kita drop. Kalian langsung dapat banyak sih cuy, kalian contohnya ada eksplosif grenade, ada molotov juga. Bagi kalian anak-anak PUBG yang main pasti tahu molotov. Kalau FF nggak tahu cuy, nggak ada cuy, nggak ada FF nya oke. Dan ini ada flashbang, smoke, potion, ada potion juga cuy, ada M24 grenade dan ice grenade ya. Dan kita langsung coba cuy, yang pertama di sini kita bakalan coba yang ini cuy, yang explosive grenade ya. Explosive grenade ini kayak meledak gitu cuy, cetak tuh kan, harus langsung meledak cuy, tapi nggak langsung gitu ya. Dan ini juga ada efek-efek kayak ngebuka kuncinya gitu ya cuy, itu ada efek-efeknya nih cuy, kayak ngebuka kuncinya gitu. Dan oke, langsung ke yang M67 grenade ini, apa cuy, kayak ada asap-asapnya dan langsung meledak juga, pakai waktu yang kayak yang explosive grenade tuh, ini pakai waktu cuy, itu ada langsung meledak gitu ya. Dan yang ini molotov, kalian pasti tahu lah molotov cuy, harus coba lempar crot tuh, lebar cuy jangkauannya cuy, lebar bet lebar ya. Langsung flashbang, kalau flashbangnya mungkin mungkin kalian bakalan dapat efek yang gelap itu cuy. Kita langsung coba crot bentar, ada hell, nah tuh langsung meledak gitu, dan kalian dapat efek yang gelap gitu ya. Kita coba lagi, seru cuy, seru seru gitu ya, langsung gelap gitu, langsung nggak kelihatan semua cuy. Dan sini ada smoke grenade ya, pastinya nih bakalan keluar asap cuy. Kita coba ntar, coba ke situ tuh asap semua ya, cuman nggak akan bisa lihat cuy tuh. Dan sini ada juga potion gas ya. Jika kalian dari survival mode, kalian bakalan tuh cuy kena nih efek ya, efek potion cuy. Dan tapi kalau kalian pakai mask yang tadi yang di sebelumnya itu, kalian bakalan nggak bakalan kena cuy. Oke, dan di sini ada M4 grenade, ini grenade yang kalau sekali kena berbenturan dengan apa gitu objek pasti bakalan meledak cuy, selama dia nggak berbenturan dia nggak bakalan meledak. Kita coba ya, keluar tuh gak meledak ya, keluar. Oke, dan sini ada ice grenade nih, kayaknya ada apa ya namanya, pembekuan gitu cuy, apa namanya, memberikan efek slow gitu ya. Kita coba cuy, ini bisa di mob apapun, di hewan juga bisa cuy, nanti hewannya slow gitu ya. Sayangnya sini tidak ada hewan, dan kita coba crot
Lalu kita dapat efek apa ini? Efek nusia, apa nusia sih? Tidak tahu. Dan slowness ya kan. Jadi kita coba lagi. Duar. Aduh, lemot kali. Aduh, pusing. Oh, pusing gitu ya kan. Dan kita bakalan nyoba di sini, kita ambil dulu sih. Yang namanya itu crafting table sama gold block ya kan. Kita langsung ambil gold block ya kan. Dan itu caranya kita bakalan buat AK gold edition dong. Caranya di sini aku bakalan tunjukin. Aduh, kelempar kan. Aduh, pusing mak. Jadi dekat gitu ya. Baru tahu aku juga dekat sih. Nah, kita ambil AK-nya dulu, mana AK? Kita cari bentar, aku cari AK-nya dulu. Cuy. Nah, di sini kita udah dapat AK ya, dan kita buangin dulu, kita buangin semua, dan kita coba kita ambil AK-nya dulu ya. Nah, AK dan satu lagi itu yang bisa diubah jadi emas itu ada flare gun tuh. Flare gun ada juga yang versi emasnya ya. Nah, mana tadi flare gun put? Dan pistol juga ada, pistol itu bentar kita minta dulu ya kepada ETC kepada fungsion. Kita minta dewa fungsion get pistol trot. Nah, kita ini ada itu juga apa namanya mana itu tadi, desert eagle tuh. Kita coba langsung, yang bisa diubah itu adalah desert eagle AK golden edition AK bisa, dan itu tuh flare gun ya. Kalau kalian ubah flare gun itu bakalan ngubah supplies-nya gitu ya, bakalan jadi lebih bagus kalau yang gold edition. Kalau yang biasa bakalan lebih jelek gitu ya, rare gitu mungkin ya, rare ya teman. Kita langsung coba kita crafting. Caranya tuh kalian crafting sini, kalian tinggal taruh ini senjata yang mau kalian jadiin gold kayak desert eagle sama satu gold block, langsung menjadi desert eagle gold edition ya tentu. Keren parah sih, ini lebih sakit damage-nya mungkin. Dan itu lagi AK, tapi AK-nya udah hilang, aku jadi males yang ngambil lagi. Oke, siap. AK juga ada cuy. Nah, dan kalau yang lain tuh kayak apa ya, kayak mungkin kalian nggak percaya nih, coba mungkin semuanya tuh bisa bang jadi emas bang. Oke, kita coba ya kan. Di sini kita punya clock, mana itu clock kan, clock ya, clock 18 cuy, G18 deh kalau di FF ya, G18 cuy. Tahu di PUBG juga G18, iya G18, lupa gitu aku cuy. Nah, kita coba di sini nih G18 nya nih, kita kasih goblok. Aduh, tinggal robet cuy. Aduh, salah si god block tuh, gak jadi apa-apa ini, gak jadi, cuma desert eagle AK sama flare gun. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian tekan tombol like nya subrek nya juga, dan aduh perselinan like nya juga, dan komentar apakah kalian ingin aku review addon lagi atau tutorial building atau apa yang lainnya nanti, atau momen kocak Bang Windah basuh darah lagi, kalian boleh komentar di bawah. Aku Zeldi Gaming, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go. Aduh, salah ngomong gitu coy. Bye, selamat aku.